Hello guys, selamat datang ke Direct di Media. Untuk gaming test pada kali ini, saya akan bermain menggunakan OnePlus 8T Cyberpunk 2077. Bagi yang tak tahu, ini adalah OnePlus 8T Special Edition yang hanya rilis di China. Maksudnya, smartphone ni tak ada original Malaysia set. So, saya akan lihat tahap kemampuan OnePlus 8T Cyberpunk 2077 ni dari segi performance, ketahanan bateri dia dan juga suhu smartphone ni, cepat panas ataupun tidak. Dan game yang saya akan main sudah tentulah Mobile Legend. Seperti biasa, sebelum saya mula, korang boleh tengok bateri dia 100% dan saya akan main sambil screen record. Ini memang dah built in, so tak perlu download third party app. Tak apa buang masa, jom kita start. Saya dah pun masuk kat dalam lobby game ni dan ini adalah graphic setting yang saya akan gunakan. Kita akan tengok ada lag ataupun tidak. Korang layan dulu, okey? Aduh, untuk first round ni tak ada rezeki lagi. Selepas setengah jam bermain, bateri turun sebanyak 7% dan suhu dia masih lagi biasa-biasa. Nak kata suam pun tak berapa nak suam lah. Kita tengok second round pula. Akhirnya menang juga. Okey, nak bagi cukup 1 jam, kita akan main Brawl pula. You have
Selepas 1 jam 8 minit saya bermain, baki bateri yang tinggal sebanyak 82%. Ini sebab saya main sambil screen record. Kalau tak, mungkin lagi kuranglah penurunan bateri dia tu. Saya jangka kalau main game non-stop boleh tahan lagi 3 ke 4 jam. So OnePlus ni juga not bad, just rasa suam-suam macam tu. Dan performance dia macam korang tengok tadi, tak ada sebarang lag atau stutter yang berlaku even masa gang. So memang nice. Jadi itu saja gaming test pada kali ini. Stay safe and see you in the next video. Adios!